Si bos mau sate tuh. Tuh. Banyak buat mak-mak gesrek grill. Nasi tumpengnya sudah nyampe ya. Assalamualaikum, saya Lesti. Untuk teman-teman semuanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai hai guys, ketemu lagi di Perleslaran. Kabar terbaru terupdate tentang Lesti dan Bilar. Tentu kalian selalu penasaran dan menunggu-nunggu kabar bagaimana idola dan kesayangan kita ini, Lesti dan Bilar, yang selalu mencuri perhatian kita semua. Malam hari ini Lesti tampak cantik dengan kerudung hitam dan baju yang ternyata kapelan sama adiknya si Reddy. Ternyata selain Reddy ada Rivivi di rumah dedek Lesti. Nyatanya di hari ini 23 menjelang 24 sebagaimana hari perayaan Leslar, Lesti, keluarga Lesti dan Bilar melakukan selamatan di rumah si dede. Ya, terlihat mereka begitu kompak mengenakan busana yang couple guys, yang samaan. Tentu hal ini membuat kita semua pada baper dan kiut di malam hari ini melihat kebersamaan dan kekompakan keluarga ini, yakni keluarga Rizky Billar dengan ibu dan papanya dan Lesti dengan bapak dan ibunya. Sebelumnya kita tahu bahwa Ibu Bilar telah menyiapkan untuk calon mantunya ini si dede rendang. Rendang andalannya yang disuka oleh ayah Kecora dan juga Lesti si calon mantu. Ya, karena memang cita rasa rendang Ibu Bilar top nomor satu. Tetapi yang bikin kita semakin bahagia adalah perayaan itu yang nyatanya bukan hanya omong doang, tetapi malam hari ini mereka membuktikan kekompakan selamatan 5 bulan Leslar bersatu. 5 bulan Lesti dan Bilar telah dipertemukan dalam suka dan duka. Tentu hal itu begitu menginspirasi banyak orang dan juga menabur berkah bagi kita semua. Dan di malam hari ini marilah kita mendoakan hubungan Lesti dan Bilar, keluarga Lesti dan Bilar, segera akan naik tingkat menjadi pasangan kekasih yang nantinya akan mengikat janji suci menjadi sepasang suami istri. Tentu saja kekompakan, keromantisan, serta keseruan saat mereka berlibur bersama, belanja bareng, sudah menunjukkan mereka serius dan tak hanya pacaran. Nampak ayah Kejora dan papa Bilar begitu kompak, sama-sama beradu ingin segera mendapatkan cucu, menimang cucu dari putrinya dan putranya yakni Lesti dan Bilar. Tentu kita tetap selalu mensupport kesayangan kita ini dengan doa-doa terbaik. Itulah mengenai kabar terbaru selamatan yang akan segera dilaksanakan, disegerakan di rumah dedek Lesti. Jadi untuk kalian yang ingin kabar-kabar terbaru mengenai keseruan mereka dan bagaimana selamatan itu akan dikemas nantinya agar kegiatan dan keuangan ini kalian dapatkan setiap saat. Jangan lupa untuk selalu stay tune di channel kita ini dengan klik subscribe dan nyalakan loncengnya agar kabar-kabar terbaru mengenai mereka berdua kalian dapatkan update-nya setiap saat hanya di channel kesayangan kita ini. Terima kasih telah menonton, tetapi juga jangan lupa untuk segala dan semua selalu patuhi protokol kesehatan dan makan yang cukup, istirahat yang cukup, makan yang teratur maksudnya guys ya. Oke, itu saja, terima kasih telah menonton. Yo, bye bye.